on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bagus Taruna Vlog. Nah, pada malam hari ini aku lagi berada di Terminal Akap ya. Tepatnya ini udah jam 8 malam. Suasananya sepi ya, Bray. Aku mau review bus Sampagul AC yang ke Penyambungan Sidempuan. Nah, ini dia busnya baru masuk, Bray. Oke, Bray. Kira-kira seperti apa keseruannya? Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya, Bray. Langsung aja kita tonton videonya yuk. Let's go. Nah, ini ternyata bus AC-nya nomor pintu 74 ya, Bro ya. Kira-kira ini via Bukit Tinggi atau via Pasir Panggarai nih. Coba nanti kita tanya-tanya krunya. Nah, ini krunya lagi cek mesinnya lagi ya. Halo, Bang. Oke, Bang. Ini bus Sampagul. Coba kita lihat dari depannya, Bray. Izin tanya, Bang, dengan Bang siapa, Bang? Apa? Dengan Abang siapa? Ardian Harahap. Bang Ardian Harahap, Bang. Ya. Ini bus Sampagul AC 74 ya, Bang ya? Iya, Bang. Via mana nih, Bang? Mau via Pasir, Bang, Sidempuan. Pasir ya? Iya, Bang. Untuk harga ongkosnya berapa nih, Bang, yang ngasih, Bang? Ya, sama itu, Bang, sama ekonomi. 130 juga. Iya, Bang. Oh, gitu. Jadi ada berapa unit nih, Bang, untuk AC Sampagul, Bang? Kira-kira 4 unit iya, ya. Iya, jet bus semua ya, Bang ya? Iya, Bang. Wih, mantap, Bang. Jadi ini via Pasir Panggarayan ya. Yeah. Oke, makasih banyak ya, Bang ya. Hati-hati jalan nanti. Yeah. Siap. Nah, jadi Bray, ini bus Sampagulnya tadi sudah kita tanya ya sama krunya. Busnya ini via Pasir Panggarayan. Untuk ongkosnya juga sama ternyata sama yang ekonomi, 130.000. Ini keberangkatan jam 9 malam dari Pekanbaru ya ke Penyambungan dan Sidempuan. Jadi bus Sampagul ini kurang lebih ada 4 unit ya yang AC sekarang ya. Luar biasa. Semoga Sampagul terus sukses dan semakin sukses. Ini ada bus Rapi ya, kayaknya dari Kerincin ya, Bray. Thank you.
dalam ini seperti ini ya, Bray. Dari Adiputro, jet bus ya, keren banget nih. Sepertinya ada toiletnya nih di dalam nih, Bray. Bray, jadi ini kita udah izin sama krunya ya. Coba kita lihat fasilitas dalamnya. Nah, ini seperti inilah ya, Bray. Untuk ruang drivernya. Ini kayaknya nih mesinnya 1518 ya. Atau 1525 ya. Boleh dibantu, Bray. Nah, ini untuk ada pakai karpet, Bray. Keren banget. Tuh seatnya juga bagus banget nih ya, Bray. Seatnya untuk jarak antar seatnya juga lumayan lebar ya, Bray ya. Jadi untuk ongkos seharga Rp130.000 naik bus AC dari Pekanbaru ke Sidempuan via Pasipangarai ini udah sangat murah banget ya, Bray. Jadi sudah nyaman banget. Nah, ini juga ada toiletnya. Untuk jumlah seatnya kalau kita lihat di sini ada 41, 42 ya, Bray ya. Nah, jadi inilah, Bray, untuk fasilitas di dalam bus Sampagul. AC-nya juga dingin banget nih, Bray. Mantap. Nah, oke, Bray, jadi sekian dulu ya review kita tentang bus Sampagul AC nomor pintu 74 via Pasir Pangarayan. Jadi bus Sampagul ini perlahan-lahan mulai apa juga ya, peremajaan unit ya. Kita doakan bus Sampagul semakin sukses terus melayani penumpang setianya di Pekanbaru ke Sidempuan. Oke, Bray, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.